Dua orang pelajar perempuan di Kota Banjar, Jawa Barat melontarkan caci maki hingga menyinggung pihak lain. Perbuatannya tersebut direkam dalam sebuah video yang kemudian viral lewat aplikasi WhatsApp. Dalam video yang tersebar luas, terlihat dua orang siswi mengenakan seragam sekolah berwarna putih. Kemudian, salah seorang siswi tersebut berbicara dengan menggunakan bahasa kasar. Jadi guys, ini semua gara-gara Cipadung. Sekolah beban anjing. Nyamput banget semuanya anjing. Setelah itu, siswi lainnya menambahkan juga dengan melontarkan kata-kata kasar. Diduga, video caci maki tersebut diambil oleh dua orang pelajar SMKN 1 Banjar pada hari Selasa 22 Februari 2022 di ruangan kelasnya dan ditujukan kepada SMKN 2 Banjar. Karena merasa tersinggung, para pelajar dari sekolah teknik itu langsung menggeruduk SMKN 1 Banjar untuk mencari siswi pembuat video pada Rabu 23 Februari 2022 pukul 11.45 waktu Indonesia Barat. Kepala Sekolah SMKN 1 Banjar, Dede Rusdianto, menyampaikan permohonan maafnya kepada seluruh sivitas akademika SMKN 2 Banjar. Menurutnya, kejadian tersebut mudah-mudahan menjadi pelajaran agar lebih bijak menggunakan media sosial maupun bersikap dan berperilaku sebagai insan pendidikan. Dan ini jadi pembelajaran bagi kita semua untuk bijak menggunakan medsos maupun bersikap dan berperilaku sebagai insan pendidikan. Mohon kepada SMK Negeri 2 Banjar untuk dapat kiranya menerima permohonan maaf kami atas nama lembaga juga secara pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMKN 2 Banjar, UU Indra Gunawan, menerima permohonan maaf dan klarifikasi dari pelajar Kota Banjar membuat video caci maki tersebut. Terima kasih. Kembali saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami seluruh sivitas SMKN 2 Banjar, alumni, lingkungan, dan yang lain-lain, insya Allah menerima permohonan maaf dari seluruh sivitas akademik SMK 1 Banjar. Mudah-mudahan kejadian hari ini adalah merupakan kejadian terakhir yang insya Allah mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik dan kita bersilaturahmi dengan baik. Insya Allah kami keluarga besar SMK 2 Banjar memaafkan. Dan untuk itu, saya ucapkan banyak terima kasih kepada semuanya yang sudah membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang tadi kenapa dapat tadi, Pak? Enggak, itu hanya kesalahpahaman aja mungkin. Dipicu oleh apa, Pak? Itu anak-anak kebiasaan. Jadi insya Allah tapi sudah selesai. Ya, mungkin salah. Itu kabar.